Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat bediler. Di sini senapan angin zodiak akan mengupdate stok yang baru aja matang. Per tanggal berapa ini ya? Kita cek dulu tanggalnya. Tanggal 18. 18 Maret ini ya. Jadi sedikit banyak corona mempengaruhi, bukan sedikit banyak lagi, tapi sangat berpengaruh pada penjualan di semua lini bisnis apa pokoknya. Kabar gembira untuk para sobat bediler. Bagi sobat bediler yang ingin mendapatkan promo yang besar-besaran, ya saat ini saatnya. Oke, kita review dulu sobat bediler. Ini ada Day State tinggal satu, warna blue. Triggernya RAM. Untuk triggernya RAM, tabung 500 cc, cincinnya warna biru juga, panjang laras 63 sobat bediler ya. Ya, diperhatikan dengan sangat-sangat sungguh-sungguh ya. Mohon maaf, hanya bisa ngevlog lewat HP, nggak ada waktu juga. Tapi penting juga ngevlog biar nggak tanya-tanya ya. Untuk manometer seluruhnya ada di bawah ya, seperti ini sobat bediler ya. Ini warna merah sobat bediler. Triggernya matte. Ini ada matte, ada berapa? Ada 5 matte-nya sobat bediler. Ini untuk jenis FA Crown. Ya, seperti ini sobat bediler. FA Crown, dan ini untuk Day State. Bedanya apa? Ya, beda lah. Hasilnya sama aja secara teknis, cuma bentuknya doang yang beda. Untuk sistem marauder, ini blue, nah itu. Ini juga efek crown, panjang laras. Ini sama, yaitu 60. Nah, ini warna gold, bukan kuning yang sobat bediler. Ini gold, bukan kuning, tapi gold yang betul. Nah, ini panjang larasnya 62. Nah, ini sama 62, gold juga sama. Triggernya AA. Ini, nah ini ada blue, sama seperti itu tadi. Panjang larasnya, nah, sama. Nah, ini aja MD, kita ke MD dulu sobat bediler. Nah, ini MD untuk yang biasa, dua cincin ya. Ya, dua cincin. Nah, manometernya di samping ya sobat bediler ya. Ini untuk manometer yang di samping sobat bediler. Ada juga, nah, ini yang satu cincin manonya di depan sobat bediler. Nah, seperti ini. Apa bedanya? Ya, bedanya nggak ada. Tergantung selera aja. Kalau bagus mana? Ya bagus semua. Ini sama jenisnya sama. Nah, ini kita ke Ruger. Ruger ini jarang ready sobat bediler, ada banyak sasisnya. Cuma jarang efek corona ya, memang dia itu meskipun minimalis harganya cukup lumayan sobat bediler. Ini 2 juta setengah sobat bediler harganya. Dia itu ada dua track, triggernya RAM. Larasnya itu ada 65 sobat bediler. Stainless 27. Ini ditanam di sini. Tuh coba ditanam di situ. Nah, ini untuk match ya, ini belum jadi, pesanan orang udah dibayar. Pingin laras yang lebih bagus tapi ya itu belum dilunasi. Belum saya kerjakan makanya. Tapi udah saya anggap ini udah sold out gitulah. Nah, ini untuk predator-predator aja banyak bener. Cuma belum saya pasang, ruangnya juga nggak cukup sobat bediler. Oke, gitu saja sekian vlognya ya. Saya buru-buru juga ini soalnya. Yang penting bukan masalah bagus atau tidaknya satu video, yang penting kualitas. Nah, kita menentukan kualitas. Nah, nanti ke depan kita akan vlognya lebih intensif lagi. Kita waktu-waktuin lah istilahnya. Karena juga sangat berpengaruh dari juga pada promosi. Untuk harga sendiri nanti saya tulis, bagi yang nggak nonton biasanya skip, kita nggak istilahnya nggak nyari uang di YouTube, maksudnya nggak nyari iklan gitu, nggak, kita cuma pengen nyari promosi sarana aja doang. Jadi untuk apa namanya, untuk sarana promosi aja. Jadi harganya bagian yang di skip ya, ini untuk bocapnya harga corona ya sobat bediler, ini 3 juta 200-an semua nih. Nanti ada bonus gitu, bagi nego bisa lah nanti lewat belakang nanti ya, WA, Tokopedia nanti di WA kan. Nah, untuk MD38 nya kita buka harga aja 2 juta 200 sobat bediler.
Untuk Rugernya masih sama 2 juta setengah. Untuk Predatornya 37 sobat dealer. Itu promo juga itu. Siap, makasih sobat dealer. Assalamualaikum.